Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Bupati Bapak Haji Herman Suherman, seluruh Bapak yang ini juga Bapak Ibu Camat ya. Dan tentu saja hadirin hadirat, dan yang saya hormati tentu saja para alim ulama yang berkenan hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lahir dari rahim siapa? Apakah itu pilihan kita? Bukan? Bukan. Di sini ada yang lahir dari rahimnya Ibu Tuti, bukan pilihannya. Lahir dari rahimnya Ibu Ina, bukan pilihannya. Jadi dalam hidup ini ada yang bukan pilihan kita. Benar-benar 100% takdir Allah. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah karena ditakdirkan, dan itu bukan pilihan kita. Lahir di negeri yang sangat makmur, sangat kaya. Dan negeri kita ini menjadi salah satu sorganya dunia. Di seluruh dunia, ternyata pantai terindah itu Indonesia. Dan pantai terpanjang di dunia itu Indonesia. Tahu Bu, panjangnya pantai Indonesia ada berapa kilometer? Nggak tahu juga, nggak apa. Saya beritahu. Panjangnya pantai kita itu 106 ribu kilometer. Sabar ya Bu? Ribu. Ayah notas ke Mekah, tangtosna di dianya. Atos. Coba perjalanan dari Jakarta ke Jeddah pakai pesawat berapa jam? 9 jam. Berapa jaraknya? 8.000 km. 8.000 km wae butuh waktu 8 jam. Ayeuna namun orang mengelilingi pantai Indonesia sabaraha jam? Nah, pasti ngeluarkan HP ngitung. Sabaraha jam tah? Ka Mekah wae 8.000 itu 8 jam. Luasnya pantai kita 1.008.000 kilometer sok. Makanya kita kudu bersyukur lahir di Indonesia, pantainya terindah di dunia. Dan tercatat juga menurut PBB, daratan Indonesia itu daratan tersubur. Kenapa Bu tersubur? Cari cingwaya. Karena di kita ini banyak Gunung Merapi. Kalau banyak Gunung Merapi, begitu meletus, tanahnya itu jadi subur. Dan otomatis yang ada di dalam perut bumi kita, luar biasa sekali kayanya, gas dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, karena ini bukan pelajaran PPKN, Pak Bupati, kesimpulannya kita ini harus berterima kasih kepada Allah, lahir di negeri yang alamnya kaya, hutannya menjadi paru-paru dunia, lautnya, pantainya terpanjang di dunia. Masa orang jadi penduduk bangsa ini tidak menjadi orang yang berterima kasih? Nah, ini adalah bulan Muharram. Bulan, salah satu bulan yang juga oleh Allah dikategorikan sebagai Arba'atun Hurum, bulan yang penuh kemuliaan. Untuk tahun ini alhamdulillah bulan Muharram ini berbarengan dengan bulan Agustus yang tidak bisa lepas dari sejarah bangsa kita. Nah, Pak Bupati,
mengadakan sebuah acara tasyakur binikmah, salah satunya mengundang UMKM ya Pak Bupati seluruh Kabupaten Cianjur. Kenapa? Karena walau bagaimanapun kita ini harus menjadi bangsa yang kuat. Kuat itu banyak, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat kolbunya, ya, kuat imannya. Nah, Bapak Ibu, memang kita ini harus berjuang menjadi bangsa yang mandiri, maju, religius. Naon singkatan ente teh? Manjur. Ibu gue cari cingwai. Saya orang Bandung wae apal gimana sih? Manjur. Kenapa? Hidup mah kudu mandiri. Ya kan? Sebab dengan kemandirian itu kita punya martabat. Dengan kemandirian. Jadi punya martabat, ya. Mau ngajak makan da mandiri, saya non raktir. Munungguan anu raktir mah susah. Sahanya di kepala dinas naik traktir saya, malu kan adiknya, bapak-bapak, ayo kemana ustaz traktir ku saya, martabat saya kan jadi tinggi, aam non traktir, ulah kia saru bapak kepala dinas teh, dah ustaz dah amak udah ditraktir wae, iraha mana non traktir, kan martabatnya jadi rada runtuh, jadi kalau kita ingin bermartabat mandiri. Dari kemandirian, jadi kita punya kekuatan untuk maju. Ya. Makanya di sini ada yang baru nikah, saya sarankan lebih baik kontrak mandiri daripada jeung mertua puntennya, bukan urusan rumah tangga orang, bukan gitu. Sabab hari mandiri mah kadieun teh ngontrak, tapi mandiri. Ya. Mun jeung mertua mah kan soknya gitulah rada harudet. Gitu. Jadi kemandirian itu membuat kita tidak jadi kurang maju gitu loh. Nah, kemandirian itu dimulai kemandirian fisik itu dari kemampuan ekonomi. Makanya kita kudu berjuang bagaimana secara ekonomi itu kuat. Bapak Ibu sering mendengar kan para ustadz berceramah, ada 10 orang yang dijamin masuk surga, al-asyroh al-mubasyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dari 10 itu orang biasanya cuma satu, Bilal. Orang biasanya. Sisanya 9 itu pengusaha dan penguasa. Tapi nggak ada pegawai negeri, Pak. Karena waktu itu mah belum ada pegawai negeri. Jadi pengusaha. Makanya kata Nabi, rezeki yang paling berkah itu kamu usaha. Makanya teman-teman di UMKM itu teh, Anda mengikuti sunnah Rasul, hidup mandiri dengan kekuatan tangan sendiri gitu loh. Makanya kita kudu berjuang dan memberikan suatu penghargaan yang luar biasa, apresiasi pada Pak Bupati yang memberikan fasilitas, memfasilitasi, mendampingi, membimbing supaya kita menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Dari kemandirian nanti muncul kemajuan. Karena walau bagaimanapun Bapak Ibu, kita teh kudu jadi orang yang maju. Ya. Ibu maju apanya? Maaf Bu, waktu belum nikah baju Ibu ukuran apa? S apa M? Apa Bu? Sanes naros ka ibu-ibu didinya di ditu tah. Ibu-ibu, waktu belum nikah bajunya S apa M? Sekarang XL apa XXL? Berarti ada kemajuan, saudara-saudara. Tapi yang dimaksud kemajuan yang membuat kita sehat. Maju, kita menjadi orang yang... Nah, kemajuan itu tidak lepas dari kemandirian itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi saya katakan, dari 10 sahabat yang disinyalir masuk surga, 9-nya itu adalah pengusaha. Kenapa? Karena
dengan usaha dan kemandirian itu, kita akan menjadi punya kekuatan. Masih ingat cerita bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an memerdekakan hamba sahaya yang bernama Bilal. Bilal itu sedang disiksa sama pemiliknya. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, daripada eta budak teh disiksa, geus ku saya dibeli. Kata pemiliknya, nya sope ari daek 10 mah, gitu loh. Pasarannya 1 juta, ia nawarkan 10 juta. Karena Abu Bakar itu punya kekuatan ekonomi, kata Abu Bakar, saya bayar 10 juta. Ngunku anda mah ditawar habis-habisan. Beli satu loh tanggung 10 juta. Wah, gitu kan, nawar-menawar gitu kan. Gitu. Jadi ternyata Abu Bakar itu menjadi salah satu dari 10 calon penghuni surga, karena salah satunya adalah kekuatan ekonominya, kemandiriannya. Tapi kuat ekonomi dan mandiri saja nggak cukup, harus punya kekuatan religiusitas, keberagamaan, ya. Jadi harus kuat agamanya. Kebayang nggak bapak ibu? Ibu-ibu seneng nggak kalau punya suami benghar, pinter, soleh? Suami ibu gitu ente? Resep tuh punya suami yang benghar, pinter, kasep, soleh. Resep suami ibu gitu ente? Ento. Jadi salah saha. Salah ibu, salah milih atuh. Jadi hidup ini memang arina tos terjadi mah Bu, tos we tampi. Tos we daek dikumahakan deui da. Milarian deui ge ari tos kararieu mah rada susah. Nah. Ya, rada susah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya seringkali berulang mengatakan gini. Allah itu menciptakan manusia tidak sempurna. Aya we kurangna teh. Punya suami kasep, bodoh deh. Kasep pun diajak ngobrol teh nyambung. Eta suami kamu ini kasep gitu. Kasep ngantong diajak ngobrol we. Urang ge capek, jadi kumaha geus we ditingali. Salah ke orang mah ditingali, mun diajak ngobrol geus capek. Nah, jadi memang tersampurna. Aya anu benghar suami teh, pedit deh. Benghar kan pedit gitu loh. Kalau ibu yang satu lagi mah, Bapak Camat, suaminya teh dermawan, tapi miskin. Apapun yang diminta istrinya, jawabnya sok mah, hari aya artos mah gitu. Jadi dermawan Pak. Bapak kepala dinas dermawan. Ayah mamah teh hoyong meser motor. Tong motor, mobil aya duit mah sok. Tah aya mah moal pedit, dermawan teh. Dermawan ieu sok mah. Mamah tong motor, mobil sok aya duit mah. Da aya mah moal pedit atuh. Dermawan. Ayah, ieu mobil bumi teh meni geus balalocor kieu atuh. Renov atuh. Hah? Renov. Ratakeun. Buat 3 lantai, cari arsitek termahal, bikin rumah mewah. Da aya duit mah ayah mah moal pedit sok. Dermawan teu. Ibu pengen suami yang dermawan tapi miskin, apa kaya tapi pelit? Pak Bupati, ibu-ibu mah sok ngawaler anu teu ditaroskeun. Kalah ka ngawalerna teh anu beunghar dermawan asa teu naros kitu. Saya bilang pilih punya suami yang kaya tapi pelit, atawa dermawan miskin tapi dermawan. Kalah ka dipilih beunghar dan dermawan. Tenaros eta. Nah iya teh contoh bapak-bapak ibu-ibu. Jalmi mah ku Allah diciptakan henteu sampurna. Aya we kirang-kirang na teh aya we. Ya. Bapak di Bandung teh aya istri nu geulis teh. Nepi ka artis Korea ge eleh. Mulus Pak Bupati, mulus. Dipuji ku rarencangan teh. Eta istri kamu meni geulis kitu, artis ge eleh. Iya tapi biaya perawatannya mahal pisan. High cost.
kan gaji saya teh 5 juta, biaya perawatan teh 4,7 juta. Urang teh lieut cenah. Nah, jadi mun aya istri nu geulis kinclong ya, shine bright like a diamond gitu. Glowing ya. Bapak-bapak nu istrina teh glowing, tong waka rendah diri. Bisi bapak nate eta teh capek ngabiayaan istrina. Capek gitu ya. Punya istri yang low cost, ya begitulah gitu. Da low cost teh atuh. Gunting kuku gitu gaduh, mun motong kuku teh dikieu tah. Mun ka undangan teh kieu, mamah yuk ka undangan, tapi pura-pura tak kenalnya gitu. Da eta dang low cost teh biaya rendah. Nah, jadi ternyata hidup mah low budget, Bu. Hidup mah teh sampurna. Nah, ketidaksempurnaan itu bisa diangkat dengan religiusitas, dengan keberagamaan. Banyak yang istrina teh biasa-biasa, tapi tetep we nyaah. Suamina teh setia nyaah ka istrina. Bukan karena istrina geulis da butut, Pak. Punten nya. Ini kasar kitu muni butut kitu. Tapi kulantaran amanah ieu teh istri teh amanah. Jadi makin nyaah. Ada ibu-ibu nu mun ningali suamina mah anyaknya kitu. Daeknya ih luhan daek gitu. Tapi si ibu teh nyaah pisan ke suaminya. Yang bikin nyaah itu bukan tampilan suaminya, menganggap suaminya itu amanah. Tahku agama mah kakurangan oge menjadi lahan ibadah. Tak eta. Butuhna religiusitas, butuhna agama teh eta. Sabab anu kurang-kurang teh jadi sampurna. Ya. Jadi sampurna, Bu. Ibu punya suami banyak kekurangan, sabar we, tampi Allah ini mah garis takdir saya teh kudu sabar tah. Ya. Gitu. Terus ibu-ibu kalau dapat dari suami penghasilan, ibu teh henteu poya-poya. Oh iya, kudu nabung, ieu keur sakola budak, ieu nabung bisi teh damang. Ieu jadi diatur, kan gitu. Kan ibu mah seringkali sok iya, sok kasurupan. Mun di mall teh kasurupan. Pak Bupati, ayah jamaah ketemu saya, Ustadz cina ari doa kasurupan teh naon. Cek saya teh nya ari sahur sabda sahur Kanjeng Nabi mah bacakeun we ayat kursi falak binas kulhu gitu. Ya cina pun bojo teh sering kasurupan. Oh gitu. Mun kasurupan teh di mall. Jadi mun aya buy one get tuh sakala dipeser. Kasurupan. Tah eta mah cenah mun pun bojo kasurupan di mall teh ayat kursi ge. Ayat kursi temempan palak binas temempan. Kumaha mempanna? Ah ditinggalkeun we cenah kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, artinya gini, saya ingin cerita di sini. Kita ini dengan agama menjadi lapang hati menerima kekurangan istri kita, menerima kekurangan suami kita. Kita selalu berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Kita selalu sabar ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Jadi dari mandiri maju sebenarnya fondasi utama, nah itu religius. Itu fondasi utamanya. Kenapa? Karena hanya agama yang akan menyempurnakan segala kekurangan kita. Tadi saya katakan Allah tuh menciptakan manusia tidak sempurna. Aya wae kekurangannya teh. Tapi ku agama seluruh kekurangan teh tertutupi. Makanya dalam hidup beragama kita ini harus memulai dari mana? Islam mengajari kita harus punya cita-cita agung. Nah, cita-cita agung itu diwujudkan dalam bentuk doa. Makanya para ahli mengatakan doa itu representasi perwakilan dari cita-cita kita. Bapak Ibu sok ngadoa tara? Eta teh mewujudkan, menyatakan cita-cita agung kita. Ya.
Jadi kita ini dalam hidup harus punya cita-cita mulia. Bahkan Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus fa innaha 'alal jannah." Kalau kau minta surga, minta firdaus, surga tertinggi. Ingat ibu bapak, kalau minta surga itu kudu minta surga tertinggi. Janten ulah kieu, "Ya Allah, beri saya surga kelas melati juga enggak apa-apa ya Allah. Saya mah di halamannya juga udah cukup alhamdulillah ya Allah." Jangan. Kata Nabi, "Kalau kau minta surga, minta firdaus, itu surga tertinggi." Berarti ideal tidak? Ideal. Dan ketika kita mendengar anak kita bicara yang agung, yang mulia, kita harus aminkan. "Mama, mama, aku mah pengen jadi ulama besar, mama, ulama hebat." "Ah, ulama-ulama bodoh gitu, mama. Apalan Quran ge palak binas katuker, tina koena katuker, wal asri katuker, jeung watini ulama-ulama." Nggak boleh gitu. "Mama, mama, aku pengen jadi dokter." "Ah, dokter-dokter bodoh gitu. Pasiennya bisa paeh mun kamu jadi dokter." Nah, itu teh nggak boleh. "Mama, aku pengen jadi dokternya sok." "Ku mama didoakan jadi dokter yang soleh, yang pinter." Gitu. Ya. "Mama, mama, aku pengen jadi bupati." "Ah, baik gawe main game bupati, bupati. Emang ngurus masyarakatnya ku game. Kamu teh kudu banyak belajar atuh." Nah, jadi kita ini kudu memberikan apresiasi. "Mama, aku pengen jadi bupati." "Sok ku mama didoakeun jadi bupati anu soleh, anu pinter, anu deket dengan rakyat." "Mama, aku pengen jadi dokter." "Sok didoakeun ku mama, kamu jadi dokter anu cerdas, anu seneng menolong orang." Gitu. "Mama, aku pengen jadi ulamanya." "Sok ku mama didoakeun jadi ulama besar, ulama hebat yang bisa memberikan kemaslahatan." Selalu diaminkan gitu. Terus kalau suami ibu rada-rada ketinggali insaf gitu, dukung. Misalnya tara sholat tiba-tiba wudu, terus "Ayah kemana?" "Ke masjid." "Aduh solehnya, aduh." Jangan gitu-gitu. "Aduh solehnya, aduh." Ingat mawatnya bu, tong gitu. Jadi ketika suami kelihatan ada perubahan, jadi "Ayah ya Allah, mama seneng banget. Sok ayah bade siapkeun naonna, sarungna, sajadahna, popeahna." Gitu lah emang. "Aduh insaf, aduh." Gitu. Kamarinya babaturan mawatnya, sieunnya, sieun mawatnya, deh gitu. Nah, itu teh enggak boleh kayak gitu teh. Kita kudu ngasih motivasi, ya kan gitu. Kenapa? Karena agama itu pertama memberikan arahan kepada kita untuk selalu punya cita-cita agung, punya cita-cita hebat, punya cita-cita yang mulia. Makanya seluruh kemajuan, seluruh kemandirian itu harus fondasina teh religius, keberagamaan. Nah, agama yang diamalkan. Karena itu sungguh ya, di antara hal yang harus kita lakukan secara rutin adalah membina iman dan takwa kita. Karena iman itu seperti tanaman, agama itu seperti tanaman. Kalau ibu menanam, kita harus menyiraminya, kita harus memupuknya, dan kita harus mengendalikan hamanya. Nah, agama juga begitu, harus dipupuk dengan nasihat. Alladzina yastami'una al-qaul, orang yang mendengarkan nasihat, fayattabi'una ahsana, lalu ikuti nasihat itu. Jadi supaya agama kita kuat, kada sering nguping nasihat, kemudian kita pupuk iman kita dengan ilmu, dan kemudian latih jiwa kita dengan amalan soleh. Karena bapak ibu, manusia itu makhluk yang kedah dilatih, segala lagi kedah dilatih. Ibu masih ingat waktu ibu belum pertama kali pakai kerudung, lama kan? Tarik ka dieu, beulitkeun ka dieu, menyon, bongkar deui. Tarik ka ditu, tarik ka dieu, menyon keneh, bongkar deui. Nah, ayeuna mah kan tos ahli kan, karena unggal dinten pakai kerudung, cek 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 gitu kan? Bahkan ayeuna sambil nyetir, gitu tek 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 gitu. Artinya apa? Manusia itu makhluk yang kedah dilatih, enggak bisa sekaligus. Ya. Apapun yang kita lakukan itu melalui latihan. Nah, religiusitas, keberagamaan itu dimulai dari nasihat, lalu dipupuk dengan ilmu, lalu
dilatih keberagamaan itu. Maka ketika religius keberagamaan itu menjadi fondasi, bakal tumbuh dari situ kemandirian dan kemajuan. Bapak Ibu, bangsa Arab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi nabi, itu tidak pernah ada yang tahu, tidak pernah diperhitungkan. Yang muncul saat itu adalah kekuasaan Persia dan Romawi. Jadi tidak ada di peta, tidak pernah diperhitungkan. Tapi begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, lalu keberagaman itu dimunculkan, maka mulailah kemajuan dan kemandirian itu tampak, sampai akhirnya Persia dan Romawi, dua negara adikuasa, itu menjadi menjadi tertarik untuk mengekspansi, ya, untuk menyerang, karena dianggap bangsa yang tadinya tidak diperhitungkan menjadi bangsa yang tampaknya akan jadi kekuatan hebat. Dan benar, Ibu Bapak, setelah 100 tahun Rasulullah wafat, Persia dan Romawi itu bisa ditaklukkan oleh kekuatan umat Islam, karena religius, dari religius muncul kemandirian dan muncul kemajuan gitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga kehadiran kita di sini membuat kita menjadi orang yang penuh komitmen terhadap agama, mau mengamalkan agama, mau menyebarkan agama, dan menjadikan agama itu menjadi fondasi untuk setiap aktivitas kita, baik dalam rumah tangga ataupun dalam bermasyarakat, sehingga lahir suatu cita-cita kita sebagai bangsa menjadi bangsa yang merdeka, yang sekedar bukan hanya merdeka tapi baldatun thayyibatun warobun ghafur, negeri yang baik, negeri yang diberkahi, dan negeri yang dirahmati oleh Allah. Dan ini sesuai janji Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk satu bangsa berinaman dan bertakwa, kami buka pintu-pintu keberkahan. Nah, semoga bangsa kita menjadi bangsa yang berkah, khususon di Kabupaten Cianjur, menjadi bangsa yang berkah, masyarakat yang berkah, yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja Ibu Bapak yang saya sampaikan, ya. Pak Bupati tong lami-laminya saurna teh da menuju hawatos anjing-anjing pengennya Pak Bupati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.